Hey, yo, 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 yo. Oke ya guys ya, kali ini kita bermain Minecraft lagi dan memakai skin gua yang keren abis ini. Ayo lik, jangan lupa share, karena satu share aja 1000 kebaikan untuk kalian semua, mantap. Setelah kalian share, langsung kita ke pantun buatan duo monyet, anjay. Ikan hiu makan bansos, mari kita intro. Oke guys, kali ini gua akan ngasih kalian 3 add-ons yang sangat penting dan untuk seperti mirip untuk ini Minecraft PC ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini add-onnya yaitu tombol F1, F3 dan F5. Kita aktifkan dulu tombol F1-nya. Nah, ini yang F5-nya itu Bedrock Team Easy ini, cok. Kalian bisa lihatlah nanti. Khusus yang F3 itu kita aktifinnya di ini, cok. Di pengaturan map-nya. Yuk, kita langsung play saja. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, guys ya. Nah, di bagian resource packs ini, nah, kalian bisa lihat. Nah, ini ada F3. Nah, ini yang F3 itu ya begitulah. Kita coba dulu yang F1 ya guys ya. Nanti kita gaskeun nge-review F3 dan F5. Nge-showcase maksudnya. Nge-showcase add-on. Oke. Ini gua udah aktif pakai F1 button. Yuk gaskeun, kita tunggu sebentar ya guys ya. Oke, nah kini kita sudah masuk di gamenya. Kalian bisa lihat di atas itu ada tombol tambahan F1 ya guys ya. Fungsinya apa? Ya fungsinya untuk menghilangkan tangan dan juga HUD kita, cok. Jadi cocok banget buat kalian yang mau apa namanya sinematik. Nah ini kita coba. Nah jadi begini, cok. Jadi hilang, semuanya hilang. Mantap sih. Ini kalau buat sinematik bagus. Jadi juga yang paling penting itu gak ribet, cok. Menurut gua yang paling penting itu gak ribet. Nah kita coba lihat di sini ada iron golem bunuh. membunuhnya juga tidak terlihat ya guys ya. Nah di sini ada hewan apa ini, kucing atau apa, cok? Coba kita hit. Nah kalian bisa lihat kan gak ada apa-apa, cok. Gak ada tangan, gak ada HUD. Ya itulah fungsi dari tombol F1. Begitu juga di komputer. Oke, selanjutnya, Bang. Bagaimana cara ngaktifin cara adainnya lagi? Cara adain ininya, cok. Cara adain apa namanya? Tombolnya. Kalian cukup ingat-ingat aja tombol F1-nya di mana, kalian klik lagi di situ. Di tempat yang itu. Oke. Oke, nice. Kita lanjut ke add-on yang ketiga. Yang kedua, cok, tapi di sini F3. Nah, kita langsung aktifkan. Khusus yang F3 ini ada behavior-nya, cok. Kalian bisa lihat behavior-nya ada 2. Yang satu lagi itu abaikan saja, cok. Gua salah ini, kesalin. Nah, ini ada yang warna hitam dan merah. Nah, itulah behavior-nya. Ini resource pack-nya, kalian bisa lihat. Yuk kita gas langsung, tunggu bentar, cok. Nah oke, kita sudah di gamenya ya guys ya. Kalian bisa lihat di atas ada tambahan tombol yaitu F3. Ya apa fungsinya? Ya fungsi F3 ini untuk mengetahui apa namanya. Nah ini ada Minecraft, ada mode, ada ya begitulah. Kalian bisa lihat di sini, gua lupa namanya, cok, apa juga, aduh lupa nama. Nah kalian bisa lihat di kiri atas
ada Minecraft atau Vanilla Beta. Iya cok, ini beta mode kreatif. Ini gua dari mode kreatif E47, game efficiency 50%, 30 fps. Masa cok HP gua 30 fps, biasanya 60 sampai 40 kalau gak salah. Nah, Vanilla Server 210 teach Minecraft Overwar, ya cok, ini lagi di Overwar. Facing North League 15, biome. Oh, bioma ini cok. Bioma ada danau, ada gunung, ada dataran, ya begitulah. Dipikul 2, normal. Die 0. Ya, gua baru buat dunia ini. Debug aktif. Nah, kalian cukup klik yang F3 untuk menghilangkan teks-teks ini. Kalian bisa lihat di Android C++, grafik GLSL, OpenGLS, UI tip desktop. Gua pakai Android ini, cok. Input tipe touch word is raining, pels omon pes pulmon. Oh, bulan penuh, cok. Player is in village true. Oh, gak ada village cok di sini. Is underground, palsu juga tidak terdeteksi. Kita coba ke sini. Nah, kalian bisa lihat di kiri atas biomanya berubah jadi mountain meadow lah, begitulah. Sorry kalau gak bisa maca gua cok. Gak bisa bahasa Inggris lah, tolonglah. Nah, coba kalian lihat di is in village. Nah, kalau kita mendekat ke ireng golem ini jadi true, dan tadi fails dan sekarang jadi true jika ada ireng golemnya, guys. Ya, ya begitulah cara nonaktifannya. Tinggal klik lagi yang tombol F3 itu di atas. Oke, gua ingetin lagi kalian untuk share. Yuk share, langsung kita lanjut ke add-on yang kelima. Ya bukan yang kelima cok, yang ketiga tapi F5. Aduh, sorry salah nyebut mulu dari tadi. Nah, di sini yang F5 itu namanya Bedrock Timizi ini. Yuk pasken, kita lihat di dalam gamenya ya guys ya. Nah, oke, kita sudah di gamenya. Bagi kalian yang gak tahu fungsi tombol F5 itu, fungsinya untuk mengubah-ubah kamera kita. Tapi di addon ini kita dapat kompas sama arah mata angin, cok. Wah, mantap nih. Kalian bisa lihat di kamera perspektif ini. Nah, ini kamera dari belakang. Kalian bisa atur sesimpel-simpel. Tapi nggak ada tombol tambahan di sini, kalian cukup ke setting, ke ya, terus klik. Nggak perlu ke video orang pertama, orang kedua lah, apa tuh. Nah, ini kita dari kamera yang orang ketiga. Kalian bisa lihat ini dari depan karakter gue ya guys ya. Bisa lihat di sini. Dan bisa kalian lihat di kiri atas ada gambar karakter gua cok. Oh, kalau jalan kita gak ada. Nah, kalau jongkok ada cok, kalian bisa lihat sendirilah. Nah, oke, sebenarnya ada tambahan lagi di F5 ini, kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada hidden hand, kita coba. Hidden hand itu hilang tangan. Nah, ini kita coba bunuh babi. Nah, kalian bisa lihat tangannya gak ada ya guys ya. Pakai ilmu goib itu bunuh babinya cok. Aduh, jangan ambil daging babi cok, haram haram. Ya Allah, tobat tobat. Nah, kalian bisa lihat di sini ada juga hidaud HUD. Nah, jadi HUD-nya jadi gak ada. Sepertinya ini mirip yang add-on F1 cok. Ya, kalau F1 ada tambahan button, tapi F5 ini gak ada. Kalian tinggal ke setting aja, gampang kok. Nah, ini pakai addon ini juga bisa sinematik cok. Mantap mantap, lengkap banget addonnya. Kita coba matiin lagi. Dan ya begitulah, kita coba lihat. Nah, ini jadi balik ke semula ya guys ya. Oke, selamat mencoba. Kalian yang mau download tinggal cek linknya di deskripsi atau di komen.
Yoi, gua ingetin lagi, kalian yang belum subrek, ayo subrek. Dan jangan lupa share, karena satu share itu sangat berguna.